PT Kamila Wisata Muslim sukses memberangkatkan ribuan para jemaah umroh dalam satu bulan terakhir ini. Selain dipercaya, proses cepat dan fasilitas bagus juga dikenal amanah. Sehingga berangkat umroh atau haji lewat PT Kamila Wisata Muslim bisa lebih aman dan terpercaya. Nah, seperti apa proses pemberangkatan para jemaah umroh tersebut? Berikut liputannya. Pemirsa, seperti inilah ratusan jamaah umroh dari PT Kamila Wisata Muslim yang tengah melakukan panduan sebelum melakukan pemberangkatan kepada para jamaah ke Tanah Suci Mekah pada Jumat 30 September 2022. Sebelum diberangkatkan, semua jamaah mendapatkan pengetahuan terkait keperluan yang harus dilakukan agar rangkaian ibadah umroh di Tanah Suci nantinya bisa berjalan lancar. Total ada sekitar ratusan orang yang diberangkatkan pada kali ini dan berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Sebelum diberangkatkan, para jemaah kumpul di Masjid Besar Ar-Raudah, Jalan Randim, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Isak tangis keluarga pecah sebelum jemaah berangkat ke Bandara Juanda, Surabaya. Rencananya para jemaah ini diberangkatkan dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Tanah Suci Mekah pada keesokan harinya. Bahkan tercatat sekitar 1.200 orang lebih di bulan ini telah diberangkatkan dan difasilitasi oleh PT Kamila Wisata Muslim. Kalau menurut saya itu sepertinya memang nyaman. Sarananya juga terus komunikasinya selalu terpantau sehingga kita merasa nyaman. Merasa gimana ya, diorangkan lah. Sehingga kita tidak merasa kebingungan lagi. Prosesnya saya begitu cepat, mas. Cepat. Belum satu bulan saya proses, mas. Sudah ngurusin paspor, ya. Tapi ya, paspor itu kan urusannya sendiri, mas. Tapi alhamdulillah dalam jangka dan sampai satu bulan sudah selesai. Siap, nama lengkap? Jadi PT Kamila adalah suatu PT yang bonafit, yang dapat dipercaya, ya, oleh warga muslim dan muslimat. Ya, di sini kita aja mau manasik. Itu kita dijemput, diantar, ya, dijamu, begitu. Sebenarnya pokoknya di sini sangat enak sekali lah, ya. Dijamin, diservis, kita jadi mendapat istilahnya itu kenyamanan, santai di PT Kamila yang dapat dipercaya. Itu untuk yang lain mungkin yang belum umroh, yang mau umroh, marilah kita daftar ke PT Kamila Wisata Muslim. Ribuan jamaah ini tertarik dan berangkat ibadah ke Tanah Suci lewat PT Kamila Wisata Muslim lantaran pelayanan dan fasilitas yang diberikan sangat baik dan menarik. Terlebih, grup PT Kamila Wisata Muslim sudah terbukti amanah. Pemberangkatan hari ini start kami dari Masjid Besar Ar-Raudah Kalibaru, Banyuwangi, dan dipimpin oleh TL-nya seorang ibu-ibu rumah tangga namanya Ibu Warga Tulaili dan Bu Haja Faida. Dan kemudian jamaah dengan usia yang beragam, ya, ada yang usianya di atas 50 dan di bawah 50. Berangkatnya ke Tanah Suci itu besok jam 1 siang hari Minggu, hari Sabtu besok tanggal 1 Oktober. Alhamdulillah harapan kami sudah melayani jamaah umroh dan haji khusus sejak tahun 1995. Harapan kami masyarakat senantiasa mempercayakan pelayanan ibadah ke Tanah Sucinya, umroh ataupun haji melalui PT Kamila Wisata Muslim. Dan semoga jamaah-jamaah di Banyuwangi, Jawa Timur ataupun di seluruh Indonesia bisa senantiasa menjadi kepercayaan bagi kami untuk kami layani. Terima kasih.
Diketahui PT Kamila Wisata Muslim ini merupakan perusahaan yang siap memberangkatkan jamaah umroh ataupun haji khusus yang terpercaya dan amanah. Bahkan terbukti ribuan para jamaah telah diberangkatkan. Jadi jika ingin keluarga atau sanak saudara Anda hendak melakukan ibadah umroh atau haji, percayakan saja hanya di PT Kamila Wisata Muslim. John Iskandar, CTV.